Yogyakarta dengan segala keramahan dan kenyamanan dalam berkehidupan. Dikenal dengan kota pendidikan, pariwisata, dan bisnis, memunculkan banyak peluang-peluang baru. Hal ini berdasarkan fakta pesatnya pertumbuhan hotel baru, pusat kuliner, dan banyak bisnis kecantikan. Dengan pesatnya pertumbuhan ini, mendorong meningkatnya kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil yang ditempatkan di dalamnya. Yogyakarta yang berdiri pada tahun 1976 merupakan sekolah menengah kejuruan bidang keahlian pariwisata terbesar di Yogyakarta. Dengan jumlah siswa lebih dari 1.600 siswa, jumlah tenaga pendidikan dan non-kependidikan lebih dari 170 orang. Visi SMK Negeri 4 Yogyakarta adalah menjadi lembaga pendidikan unggul, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berdasarkan IMTAK. Misi SMK 4 Yogyakarta yang pertama adalah menghasilkan tamatan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, menghasilkan tamatan yang profesional dan siap menghadapi tantangan global. Yang ketiga adalah berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, kompeten, sehingga dapat terserap di dunia kerja dan industri. Yang kelima adalah berwawasan dan peduli terhadap lingkungan. Yang keenam adalah berpotensi mengikuti pendidikan lanjut. SMK Negeri 4 Yogyakarta mempunyai unggulan bahwa sekolah kita adalah sekolah berbasis lingkungan dengan adiwiyata. Kemudian yang kedua adalah sekolah yang ramah anak. Yang ketiga, sekolah yang sehat. Dan yang keempat adalah sekolah yang berliterasi tinggi. Fasilitas SMK Negeri 4 Yogyakarta adalah satu edutel SMK 4. Yang kedua adalah Fortress Tour and Travel. Yang ketiga adalah laboratorium praktek yang memadai untuk keempat program kalian. Kemudian laboratorium bahasa dan perpustakaan yang ber-AC. SMK 4 Yogyakarta memberikan fasilitas kepada para siswa untuk pembinaan bakat dan minat, yaitu ada tonti, karya tulis, rois, pramuka, kemudian bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis, serta yang kegiatan olahraga adalah voli, futsal, dan musik. Kemudian SMK 4 Yogyakarta juga mempunyai busa kerja khusus untuk menyalurkan alumni untuk bekerja maupun untuk studi lanjut. Kemudian kerjasama dengan luar negeri, SMK 4 Yogyakarta adalah dengan negara Thailand, yaitu dengan Songklah Vocational College sejak tahun 2010. SMK Negeri 4 Yogyakarta bisa. Melalui visi dan misinya, SMK Negeri 4 Yogyakarta berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan dan latihan yang berkualitas, berwawasan global, dan responsif terhadap perkembangan IPTEK sehingga dapat menghasilkan lulusan dan tenaga kerja profesional yang siap menghadapi tantangan global. SMK Negeri 4 Yogyakarta memiliki 4 program keahlian dengan 7 kompetensi keahlian di dalamnya. Program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata dengan 2 kompetensi keahlian. Pertama, usaha perjalanan wisata.
Kedua, perhotelan. Menghasilkan lulusan yang berkompeten pada bidang usaha perjalanan wisata dan perhotelan. Program keahlian kuliner dengan dua kompetensi keahlian. Pertama, tata boga. Kedua, patiseri. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang kuliner. Program keahlian tata kecantikan dengan dua kompetensi keahlian. Pertama, kecantikan kulit. Kedua, kecantikan rambut. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kecantikan rambut, kulit, rias pengantin, dan sebagainya. Program keahlian tata busana dengan kompetensi keahlian tata busana. Menghasilkan lulusan yang berkompeten dan terampil dalam desain, pola, dan material busana. SMK Negeri 4 Yogyakarta menyediakan berbagai fasilitas pendukung pendidikan untuk mempraktikkan ilmu yang didapat secara teori. Selain fasilitas yang memadai, siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta juga disediakan pembinaan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas siswa di bidang seni, sosial, kepemimpinan, intelektual, dan keagamaan. SMK Negeri 4 Yogyakarta telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008 untuk menjamin mutu pendidikan dan lulusannya. Yang terbukti, SMK Negeri 4 Yogyakarta telah terakreditas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Dwi Antoro. Saya di sini Ketua Paskata OSIS SMK Negeri 4 Yogyakarta periode 2017-2018. Program unggulan saya adalah program Adiwiyata, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas di SMK Negeri 4 Yogyakarta untuk dijadikan produk fungsi pakai dan memiliki nilai jual di masyarakat. Saya menjuari mural competition yang diadakan di Ambarukmo Plaza tingkat SMA SMK Sedaerah Istimewa Yogyakarta dan meraih juara favorit. Setelah itu saya juga menjuarai lomba poster yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran UGM dan saya meraih juara yang kedua. Saya menjuarai bidang lomba bahasa Jepang juara 2 tingkat SMA SMK Daerah Istimewa Yogyakarta dan saya juga pernah menjuarai Olimpiade Pariwisata dalam bidang bahasa Jepang juara 3 tingkat nasional. Saya memperoleh kejuaraan tingkat provinsi yaitu bahasa Prancis se-SMK dan SMA. Jaringan kerjasama yang luas dengan institusi di dalam dan luar negeri mendukung terciptanya peluang mendapatkan beasiswa, kesempatan magang, dan link bekerja yang luas. Bagi lulusan SMK Negeri 4 Yogyakarta, akan mendapat surat tanda tamat belajar atau STTB dan sertifikat kompetensi keahlian yang diakui secara nasional, sehingga dapat digunakan untuk bekerja di perusahaan nasional maupun internasional, termasuk untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nama saya Disuria Satriawan,
saya lulusan SMK Negeri 4 Yogyakarta, tahun lulus 2011, Tata Boga jurusannya. Saat ini saya mempunyai kafe yang namanya Ruang Tengah Cafe. Kesan-kesan selama sekolah di SMK Negeri 4 Yogyakarta, itu ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama sekolah di sana itu sangat membantu, sangat bisa saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari sampai saya bisa seperti ini. Perkenalkan, nama saya Milang. Saya alumni SMK Negeri 4 Yogyakarta, jurusan Tata Boga, lulus tahun 2011. Saat ini saya bekerja sebagai juru masak di Grand Dina Malioboro Yogyakarta. Saya merasa senang, saya merasa bangga menjadi keluarga besar alumni SMK Negeri 4 Yogyakarta. Karena banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak prestasi yang saya dapatkan, juga banyak saudara yang saya dapat dari sekolah itu. Kiat-kiat menjadi seorang juru masak, kalian semua harus banyak membaca, banyak belajar, banyak mencoba. Karena dari setiap percobaan, pasti akan menemukan suatu keberhasilan yang maksimal. Saya Ratna Dewi Andarini, alumni SMK Negeri 4 Yogyakarta, jurusan Usaha Jasa Pariwisata, angkatan 2007. Sekarang saya mempunyai usaha di bidang tour and travel yang bernama CV Sunjaya Tour and Travel. Kesan saya selama bersekolah di SMK Negeri 4 Yogyakarta, saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan terutama di bidang pariwisata. Dan di situ saya bertemu dengan guru-guru yang baik, ramah, serta membimbing sehingga saya dapat memahami ilmu pariwisata tersebut sehingga dapat diaplikasikan ke dalam usaha saya sekarang, yaitu di bidang tour and travel. My name is Marcos Rodriguez and I am from Puerto Rico, United States, and I moved to San Francisco, California, and I work for Sudar Inc. company, and I am the manager. I know Daniel Sudar for around 4 years. So he came from this school, he graduated and he was from this school, and he succeeded because he didn't stop there. He kept dreaming. His dream came true because of all his hard work. So many skills that he have developed about all these years, but the main skill is not only about his knowledge to cook or design. He is the humble. That's the main word that I would use, and I would describe him, just a humble person. So I have to say to the people, in order for you to succeed, you need to be humble as well, like him, and you will see that you will succeed and will have great things in life. Hello, my name is Daniel Sudar. I am lulusan SMTK tahun 1992, jurusan Boga. Di sekolah sini saya benar-benar mendapat pendidikan yang sangat bermanfaat. Semuanya yang diajarkan di sini itu akan menjadi benar-benar dasar pokok, dasar ilmu dasar yang akan membantu kita semua untuk menjadi orang sukses di bidang masing-masing. Untung saya kerja di sebagai chef di Amerika. Terus ini kadang saya masih buka resep-resep yang diberikan pada guru-guru yang waktu itu saya belajar di sini. Lulusan SMK Negeri 4 Yogyakarta telah teruji mutu pendidikannya dengan banyaknya lulusan yang tersebar ke berbagai institusi di dalam maupun luar negeri. Perlu ragu lagi kan, menjadi calon tenaga kerja atau wirausaha yang berkompeten bersama SMK Negeri 4 Yogyakarta. Kerja keras dan big dream, an impossible dream. Impossible dream does come true. So, better work hard and go get that dream. SMK 4 juara. SMK Negeri 4 luar biasa. SMK Negeri 4 jaya.